Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Wafi Official. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bermain game baru ini ya. Liris di Play Store bulan kemarin ya. Oke, di sini nama aplikasi gamenya yaitu Offroad Mode Bus. Oke, di sini langsung saja saya akan memainkannya. Play di sini level 1. Oke, kita play aja langsung. Nah, di sini banyak sekali nih untuk levelnya nyampe berapa ini ya. Oke, tapi saya akan memulai nomor 1 ya. Oke, langsung play saja. Tunggu sebentar, masih loading. Oke. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya, guys ya. Oke, kita klik aja. Oke. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Oh, di sini bisa setting apa nih? Sebentar, saya setting pakai steering aja biar enak. Nah, seperti ini. Saya akan melanjutkan. Nah, di sini kameranya bisa diganti pakai interior ya. Oh, tapi setirnya ini yang interior tidak bergerak. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Di sini ada anak panah ke kiri, saya akan mengikutinya. Oke, belok ke kiri. Wow, di sini ada lumpur ya. Kameranya menjadi kotor nih ya. Wow, bagus sekali nih. Lumayan lah ya. Sesnya ini gamenya juga rendah ini ya, kecil maksudnya. Oh, di sebelah kiri kalian bisa lihat ada gajah nih ya. Oke, di sini masih lurus. Wow, gajahnya bersuara ya. Meow. Oke, kita belok aja ke kanan ya. Sesuai tanda panahnya. Oh, ada di sebelah kiri apa ini ya? Ada zebra sama kambing ya. Dan di sebelah kanan ada bus yang sedang parkir. Oke, di sini langsung lanjutkan aja masuk ke dalam garasinya. Oke, sudah sampai. Coba next level selanjutnya. Nah, level selanjutnya sama aja ini ya. Oke. Di sini kita disuruh belok ke kiri. Oke, belok ke kiri, langsung lanjutkan aja. Ada gajah tadi ya. Kita belok ke kiri. Waduh, freeway ki nabrak, guys. Guys, langsung aja gaskan. Nggak direm sih tadi. Oke, di sini ada lumpur ya. Di sebelah kiri ada genangan apa, air kayaknya ya, selokan ya. Ada apa nih? Wow, ada singa nih. Singa mengamuk gini ya. Oh, singanya bisa menyerang kayaknya ini ya. Saya nggak tahu bahasa Inggris ini. Langsung aja lanjutkan aja. Ikuti petunjuk ini ya, ke kanan ini ya, belok ya. Oh, emang jalannya ini. Oke, masuk ke dalam garasi lagi kita di sini. Oke, di sebelah kiri juga ada sapi dan domba. Oke, stop. Nah, kita next level selanjutnya ini. Kita disuruh, wah, di sebelah kanan kalian bisa lihat kanan atas ya, ada burung ini ya, burung terbang. Tapi di tempat burung terbangnya ini. Oh, ada suara sapi juga ini. Kita gaskan aja langsung. Lewati lumpur, belok ke kanan. Wow, jalannya berliku ini ya. Coba kita lihat lewat interior. Mantap ini. Oke, dari luar aja ini ya. Di sini disuruh masuk ke dalam garasi lagi ini ya. Sebelah kiri ada bus yang sedang parkir ya. Stop. Oke, sudah sampai. Kita next level lagi. Oke, kita lanjutkan. Di atas ada burung ya. Wow, di sana ada apa itu ya? Di sebelah kiri ada air yang terkena apa itu, bisa naik-naik gitu ya. Muncrat ya, muncrat. Oke, langsung saja kita gaskan aja. Di sini sesuai jalan ya. Dan ada tandanya juga disuruh. Wah, ada buaya, guys. Ngeri, guys. Coba kita mundur sedikit. Nah, besar sekali buayanya tuh.
Oh, berarti tadi yang di situ ada buaya itu ya, yang di air itu ya, nyium yang mencerat-mencerat itu ya. Ih, jalannya kecil sekali nih. Bahaya nih kalau jatuh ini. Dimakan buaya. Oh iya nih, ternyata buaya nih, guys. Besar sekali, guys. Ngeri. Ngeri, 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 ngeri. Oke, kita sudah sampai ya di depan situ ya, masuk ke dalam apa tuh, garasi maksudnya ya. Kita gaskan aja masuk ke dalam garasi. Oke, stop. Mungkin cukup sampai sini aja kali ya, karena gamenya ya lumayan bagus ini. Kalian yang mau download silahkan download aja di Play Store. Untuk namanya tadi sudah ada di depan ya, Offroad Mode Bush ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.